Akibat hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Parepare mulai dari siang hingga sore hari, mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang hingga ke badan jalan di depan kampus Universitas Muhammadiyah Kota Parepare, Selasa 15 Desember 2015. Akibatnya pohon besar tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas, sebelum dievakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nur Ali mengatakan, dengan adanya laporan masyarakat terkait pohon tumbang di depan kampus Unpar, timnya langsung ke lokasi guna mengevakuasi pohon tumbang tersebut, dibantu oleh petugas pemadam kebakaran, sebelum menimbulkan kemacetan yang lebih panjang. Ya, pada saat informasi masuk ya, dari kantor Badan Penanggulangan Bencana, kita langsung turun. Tadi ini begitu ada melalui telepon, ya, kita langsung turun. Tidak mengenal hujan, kita langsung turun. Demi masyarakat dan jalur harus aman. Wahyu, Pare TV, mengabarkan.